Siapin basket aja. Ya sambil jalan aja, Pak. Iya. Mudah-mudahan Yudi gak kenapa-kenapa ya, sayang. Amin, Bu. Semoga aja cepat ketangkep deh. Yudinya? Bukan, Bu. Penculiknya. Dimana kini aku harus berada? Kok pada serius banget? Kenapa? Yuk. Oh! Nggak tahu, pasti karena hari Minggu terus pada bingung mau kemana, ya kan? Yaudah yuk, kemana yuk? Ih, bukan, Dek. Kita itu lagi nunggu kabar dari bapak-bapak yang mau nangkep penculiknya Yudi. Bu, nggak dilarang? Biarin aja lah, memangnya Bunga tahu nangkep penculiknya di mana? Iya. Yudi mana? Di sana, Om. Yuk, Mas. Selamat siang. Bapak-bapak ini mau kemana? Ah, ini, Pak. Mau ke lokasi tempat penculiknya Yudi. Sama, ayo. Ayo, Pak. Di sana, Pak. Is, kamu gak ikut nangkap penculik? Enggak. Ya, terus yang mau nangkap penculik pada kemana? Yang mana aku tahu? Ih, bapak-bapak yang mau nangkap penculik pada kemana? Aku nggak tahu, Bunga. Dari tadi tuh nggak ada yang lewat sini. Emang kamu mau ikut nangkap penculik juga? Kayak berani aja sih. Ih, anak aja aku berani. Aku punya senjata. Itu sepertan cabe. Bang. Kayaknya bukan seperan cabe deh, tapi deodoran. Itu Om rumahnya. Cip. Lu mau ngapain buru-buru? Jangan buru-buru lu. Biar Pak Polisi serahin. Iya, Mas Cip. Karena menurut buku yang saya baca, udah biar bapak-bapak di sini, diam di sini, saya nanganin. Iya. Yeah. Bapak-bapak, ternyata pelakunya udah nggak ada di dalam, udah pindah lokasi. Yudi gimana? Ini aja pakai mewek. Yudi! Gimana? Pak! Saya merungan-runganan suaranya Yudi lah. Itu Yudi! Yudi, ini nasinya. Yudi sini aja ya. Iya. Kamu nggak apa-apa, Le? Ada yang luka nggak, Le? Nggak ada. Pak Le, Om Jambrong jangan dikejar. Yudi, alhamdulillah kamu nggak apa-apa. Om bosnya Pak Le, Om Jambrong jangan dikejar, kasihan. Apa? Mas penculiknya ya? Tolong! Semen satu sak berapa yang berantakan ini? Bang Ojak, Ma! Neng Bunga, ayo! Ayo kejar malingnya! Iya, Pak!
Ayo kejar malingnya dulu. Jak, ada apaan Jak? Itu ngejar penculiknya si Yudi. Bang, mau kemana sih? Itu ngejar penculiknya si Yudi. Berangkat. Andri, saya pulang dulu. Oh, ya Allah. Ayo kesana, kesana. Sini Deden. Kesana. Bukan kesana. Kesana. Iya Pak. Kenapa pada ngobrol? Penculiknya mana? Kesana Pak. Jak, kamu teh kenapa malah minum atuh? Ayo kejar orangnya. Jak, kalau mau motong jalan jangan lewat situ Jak, muter balik. Udah, diam aja tuh. Ah. Perangkat. Yudi, sekarang kan udah ketemu sama Pak E. Yudi gak akan kehilangan lagi, ya? Yudi kangen sama Om Jambrong. Iya, jangan kangen sama dia. Dia itu penculik. Om Jambrong, Pak E, sering ngasih Yudi jajan, suapin makan, sama ngajak Yudi main. Ayo lo, mau lari kemana lo? Pak. Udah, jangan main sendiri. Ini urus tangan polisi. Udah, Pak, dibawa aja, Pak. Ayo. Ini kenapa pada bengong di sini? Ayo kita kejar lagi. Udah. Yaudah, Bang, anterin saya pulang sekarang. Oh, iya. Kenapa saya enggak kepikiran ya? Mari berangkat. Mau ketemu Om Jambrong. Om Jambrongnya lagi jalan-jalan ya. Oh iya, lagi pergi dulu sebentar ya. Iya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Penculiknya? Alhamdulillah seger. Bukan, maksud saya alhamdulillah sudah ketangkap polisi penculiknya. Sekarang dibawa ke kantor polisi. Alhamdulillah. Om Jambrong jangan ditangkap. Enggak, Le. Om Jambrong itu baiknya cuma pura-pura doang, ya kan? Iya. Aslinya jahat. Ya. Bahaya. Ya. Mau es. Gede juga ya, Hel, ya. Modalnya sampai 200 juta gitu. Buat nyewa kafenya. Buat ngadain alat-alat kopinya. Sama buat mejanya. Iya. Terus gimana Mbak Monica? Jadi ngemodalin kita nggak? Ya, separoan gitu. Kalau paroan sih, harusnya mau ya. Nah, yaudah gini. Mbak Monica 180 juta, kita 20 juta. Yeay, itu mah namanya bukan paroan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, sibuk amat sih. Iya nih, lagi ngitungin modal buat buka kafe. Oh ya guys, katanya emak bilang emak udah dapet tempat kafenya. Terus nih ya, temennya itu udah over kontrak. Katanya sih udah lengkap gitu. Berapa? Gak tahu sih berapanya. Ih, udah di Mbak Monica aja. Kan modal udah pasti aman. Iya sih, gue setuju sih. Ya udah, kalau gitu kasih tau Ma aja. Ke atas ya. Iya.